What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum. Halo sahabat Info 19. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, kali ini Mimin akan mereview gaji ataupun penghasilan channel Rahman Z dari YouTube. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Enjoy! Rahman Z memulai peryoutuban yaitu pada tanggal 11 Maret tahun 2017. Di mana Rahman Z sudah mengupload video yaitu sebanyak 88 video. Dan Rahman Z juga sudah memperoleh pengikut ataupun subscribernya yaitu sebanyak 798.000 subscriber. Begitu juga view keseluruhan Rahman Z di mana sudah mencapai sebanyak 39.512.740 view waktu tonton. Dalam satu bulan Rahman Z memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 79.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 5.900.000 view waktu tonton. Bila dilihat dari estimasi harian, baik itu penambahan subscriber, views, begitu juga penghasilan Rahman Z dari YouTube. Di mana pada tanggal 4 April sampai tanggal 13 April, Rahman Z memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 1.000 sampai 3.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 109.000 sampai 199.000 view waktu tonton. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak $27 sampai $50. Atau setara dengan Rp378.000 sampai Rp700.000. Membahas mengenai penghasilan per bulan Rahman Z dari YouTube, di mana Rahman Z sudah berpenghasilan sebanyak $1.500 sampai $23.600. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp21.000.000 sampai Rp330.400.000. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan Rahman Z dari YouTube, maka Rahman Z sudah berpenghasilan sebanyak $17.700 sampai $283.200. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp247.800.000 sampai Rp3.964.800.000. Itulah yang bisa Mimin rangkum mengenai penghasilan Rahman Z dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum.